Wa qala lan tika sapa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. La yazalu. La yazalu terus menerus. An-nasu sapa manusa iku mustamidina iku bersatu. Mustamidina iku bersatu bi khairin kalawan kebaikan. Ma'ata selagi tetohum ing anas, hum ing anas al ilmu opo ilmu min ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saking piro-piro sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hatta bihim lan piro-piro senior ashab, para senior ashab atau pengganti ashab. Fa'idha ata mongkor nalekani tektohum in annas al-ilmu opo ilmu mingki bani asyawirihim sangke arah piro-piro asyari ashab. Kalau ilmu itu datang dari sahabat yang junior, nah maksudnya watafarokot lan pecah, watafarokot lan pecah opo ahwahum opo biro-biro nafsunya annas mongko halaku mongko hancur atau musnah sopo annas. Warawalan meriwayatkan Al-Bukhari sopo Imam Bukhari fi sahihi ing dalam sahihnya Imam Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Amin. Saking sahabat Abi Hurairah. La takum, tidak akan terjadi as-sa'atu opo kiamat. La takumu, tidak akan terjadi as-sa'atu opo kiamat hatta takhudha, sehingga ngalah ummati sopo umat ingsun, ummati sopo umat ingsun bi akhdhil quruni kalawan ngalapi piro-piro generasi qablaha ing dalam sakdurungi ummati sibran hale sejengkal, bisibrin dengan sejengkal, wadiro anan hale satu diro atau sehasta, bidiro ikalawan satu diro. Bagilah mongko dikatakan ya Rasulullah wahai Rasulullah Muhammad SAW kafaris seperti orang Persia. Persia itu apa? Ya Persia. Warub dan orang Romawi. Orang Romawi Persia yang membunuh Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi ketika sudah ditaklukkan, ada yang pura-pura memeluk agama Islam. Tapi aslinya tidak. Akhirnya ketika Sayyidina Umar sholat, langsung ditusuk dari belakang. Warung Persia itu mungkin kalau sekarang Iran mungkin. Warung dan Romawi. Bagaimana ada muka mendigo sopo Nabi Wamaninnas dan otawi sopo saking manungso illahum kecuali Faris lan Rum. Maksudnya terjemahnya, kalau bukan mereka siapa lagi ya? Kalau bukan mereka orang-orang Persia dan Romawi itu siapa lagi? Wa an Abi Sa'id Al-Khudri lan saking sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Amin. Anin Nabi, saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La tatta ba'annah yang teman-teman
sopo sira benar-benar ikut kalian itu terjemahnya sunanaman ing pira-pira perilakunya wong kanah kang ono sopo ma kang kanah kang ono sopo ma qoblakum iku sakdure qoblakum iku sakdure sira kabeh sibra halesa dekal sibron kalau sadikal waziro antara satu diro atau sehasta bidiro dengan sehasta hatta lau dakhalu sehingga lamu melepu sopo ziro melepu sopo man fi hadri dobbin ing dalam lubang biawa tabartumu mongko manut sopo ziro kabeh sik tabak tumo kang manut sapa sira kabeh hum ing man kunna kunna matur atau menyampaikan sapa kita ya Rasulullah al yahud wan nasara apakah itu orang Yahudi dan Nasrani qolah ketika sapa nabi faman maka siapa artinya kalau bukan Yahudi Nasrani siapa lagi itu terjemahnya warawa dan meriwayatkan warawa lan meriwayatkan al-Tabrani soko Imam Tabrani an ibni Mas'ud saking ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu amin ar-rasulillah saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna awwala hadhihi al-ummah saktuni awalnya iki umat umat yang paling awal itu khiyaruhum itu sebaik-baik umat tanpa akhir, tanpa jelek, tanpa akhir, tanpa jelek wa akhiroh dan saktuni akhiri umat umat yang paling akhir iku syiroruh iku sejelek-jelek umat makanya umat yang paling jelek umat yang hidup di akhir zaman paham ya? Jadi besok umat yang hidup di akhir zaman itu paling jelek karena antara lain kalau di akhir zaman itu orang kaya mencari orang miskin. Jadi kalau sekarang kan orang miskinnya, orang miskin mencari orang kaya untuk minta-minta. Tapi kalau besok enggak, orang kaya mencari orang miskin. Contohnya datang ke Surabaya mau bersedekah, semua penduduk Surabaya menjadi saya enggak butuh uang. Harta saya, uang saya lebih banyak dari ini. Semuanya menolak pindah ke Gresik, jawabannya sama pindah ke Tuban dan seterusnya. Jadi orang kaya ini ketika mau bersedekah tidak ada satupun orang yang membutuhkan. Berarti kalau sekarang masih banyak yang miskin itu berarti memang akhir zaman masih lama ya kan, masih lama. Jadi sejelek-jelek umat atau kaum yang hidup di akhir zaman. Kenapa? Semuanya kaya. Tidak ada satupun yang miskin sehingga ketika kita mau bersedekah semuanya menolak yang namanya al-ma'asyi wal munkar itu tauha maksiat dan munkar itu sudah terang-terangan jadi rasa malu gak ada itu umat yang paling jelek hidup di akhir zaman syiraruhum itu paling jeleknya umat mukhtalifina halil berbeda mutafarriqina dan pecah belah faman mongko utawi sapa wong kana iku ono sapa man kana iku ono sapa man yu'minu iku beriman billahi wal yaumil akhir mari Allah taala dan hari kiamat mongko faltati mongko becik teko hi iman maitatuhu opo kematiannya man maitatuhu opo kematiannya man wahwa hali utawi man wahwa hali utawi man iku yakti iku teko sopo man yakti iku teko sopo man ilan nasib marek manusu maik perkara main perkara yuhibbu kang teko yuhibbu kang seneng sapa man
yuhibbu kang seneng sapa ma an yuta ing yen to ditekaken apa ma ilahi maring man an yuta ing yen to ditekaken apa ma ilahi maring man.